Ya, sekarang kita sedang menuju ke kawasan Kebun Raya Cibodas. Ya, di sini suasananya sangat sejuk, adem, cocok untuk menghabiskan liburan bersama keluarga di sini. Di sepanjang jalan juga pemandangannya sangat apik, jadi kita tidak akan bosan di sepanjang perjalanan. Kita sudah sampai di kawasan wisata Cibodas. Sebelum masuk, kita harus bayar tiket terlebih dahulu. Untuk biaya per orangnya dikenakan biaya sebesar Rp16.500. Untuk jam operasionalnya yaitu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Enjoy! Menurutku dengan harga segitu itu sangat worth it banget. Karena di sini kita disuguhkan dengan berbagai macam spot-spot yang menarik. Di antaranya ada air terjun, ada jalan air, ada rumah kaca, dan ada juga taman sakura yang bisa kita nikmati di musim-musim tertentu. Dan di sini kita juga bisa menyatu dengan alam dan bisa mengabadikan banyak momen, dan spot-spot di sini menarik, jadi sayang untuk dilewatkan. Hai sahabat setia Surya Kabar, saat ini kita lagi di Kebun Raya Cibodas di Kota Cianjur. Mau tahu apa aja yang ada di sini? Ikuti saya. Woo! Salah satu spot Kebun Raya Cibodas adalah danau. Mari kita nikmati danau ini.